Saya Dito, saya yang mengelola Lean Space. Malam ini. Sore ini pada bulan ini kami Lean Space memamerkan seorang sebenarnya kolaboratif gitu ya, pameran kolaboratif. Seorang mahasiswa bernama Deo, Deo yang menginisiasi. Saya dihubungi Deo untuk membantu apa ya, membuka pameran ini dan sempat ngobrol-ngobrol juga ya tentang idenya. Kalau menurut saya sih beberapa hal yang menarik dari ide pameran Yellow Way Wolf ini adalah Deo punya satu ide yang kemudian dia berikan ke teman-temannya si Asa, Obed sama Ulang Sunu ya, untuk kemudian direspon dan saya kira hasilnya menarik ya, karena tiap individu menggunakan objeknya Deo dengan beda-beda ya, ada yang merespon dengan cara tertentu, bahkan si Sunu misalnya tidak melihat hidungnya, wolf-nya Deo sebagai hidung tapi kehidupan ya, cekalan yang lain dengan gambar misalnya. Kemudian juga di karya mereka juga membuat presentasi yang tidak hanya sekedar noise-nya tapi juga lingkungannya, latar belakangnya dan narasinya. Ya menurutku oke sih cara-cara seperti ini, dan mengingat teman-teman ini masih mahasiswa semua ya. Yeah. percobaan-percobaan gini saya kira perlu digalakkan. Sarjana ini cici. Ini karyanya sebenarnya kayak memperkenalkan toys-nya ini, namanya Werewolf. Awalnya sih lahirnya dia ini dari kegemaran saya nonton acara hewan-hewan tuh, kayak Animal Planet segala macam. Terus kayak kebayang gimana kalau bikin karakter hewan yang kesannya ramah gitu lah. Terus akhirnya bikinlah dia dibentuk 3D toys gitu. Dan setelah lahir mencoba untuk ngajak teman-teman untuk ngerespon toys-nya tersebut. Dan judulnya jadi Hello Werewolf gitu. Saya kurang lebih begitu. Ruang alternatif itu bisa diakses oleh siapa pun, tapi harus menghubungi saya. Itu intinya itu. Dan harus baik hati. Apalagi kemudian ini harus bisa mengakomodasi seperti ini. Menurut saya ya bisa dilakukan lagi, gitu. Misalnya dengan proyek-proyek lain. Kalau dulu kan kita punya masalah dengan space ya. Susah nyari space zaman-zaman angkatan saya 90-an tua gitu. Tapi kalau sekarang saya kira space itu enggak masalah ya. Semua bisa dimanapun, bisa di jalan, bisa di kafe dan sebagainya, tinggal apa yang cocok dengan space-nya. Ya menurut saya yang saya lihat di sini bisa menyesuaikan ruang, bagaimana karya-karya yang kecil bisa intim, bisa dengan space yang
cocok bisa tampil dengan baik. Tepuk tangan.